بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإخواني في الدين جماعة kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Ketahuilah jamaah sekalian, di antara bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman adalah Allah berikan sedikit musibah, Allah timpakan sedikit rasa sakit ataupun kehilangan dan kesedihan. Karena dengan itu Allah hendak menegur kita, mengingatkan dosa-dosa kita, agar kita kembali kepadanya, bertobat kepadanya. Sebagaimana Allah ingatkan, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُسِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا أَنْ كَثِيرٍ. Dan apapun musibah yang menimpamu, itu adalah akibat dosa-dosa yang kamu lakukan, dan Allah telah mengampuni banyak dari dosamu. Maksud ayat ini, Allah menghukum kita hanya karena sebagian dosa kita. Kebanyakan dosa kita dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain, ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِ النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Telah nampak kerusakan, musibah dan malapetaka di daratan dan di lautan akibat dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, agar Allah menjadikan mereka rasakan sebagian akibat dari perbuatan mereka. La'allahum yarji'un, agar mereka bertobat. Inilah jemaah sekalian hakikat musibah bagi seorang muslim. Peringatan dari Allah, teguran dari Allah, agar kita tidak lalai, agar kita tidak lupakan kehidupan kita yang sebenarnya, yaitu negeri akhirat, dan tidak tertipu dengan dunia ini. Maka sungguh sangat berbahagia orang yang ditimpa musibah lalu dia bisa memetik pelajaran. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, ma nazala bala'un illa bi dhanbin wala rufi'a illa bi taubatin. Tidaklah musibah itu turun kecuali karena dosa, dan tidaklah musibah itu diangkat kecuali dengan taubat. Oleh karena itu jemaah sekalian, pemimpin besar umat Islam yang di zamannya dua superpower dunia hampir tidak ada negeri yang bisa mengalahkan mereka, tapi di zaman beliau memimpin, Persia dan Romawi berada di bawah kaki kaum muslimin. Dialah sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika terjadi gempa di masa beliau, apa yang beliau lakukan jemaah sekalian? Pertama sekali beliau memerintahkan kaum muslimin untuk bertaubat, memberi teladan kepada setiap pemimpin dan seluruh umat Islam. Jika terjadi musibah, yang pertama kita lakukan adalah bertaubat. Pemimpin besar umat Islam Umar bin Abdul Aziz, yang juga sangat terkenal karena keadilan dan kesolehannya, pernah terjadi gempa di masa beliau, maka beliau segera menulis surat dikirimkan kepada seluruh gubernurnya
perintahkan seluruh masyarakat untuk bertobat. Inilah jemaah sekalian yang seharusnya dilakukan. Bukan kita sibuk menganalisa sebab-sebab yang sifatnya kauniyah saja. Oh, ini karena ada gunung meletus, ini karena ada pergesekan di laut. Itu kan hanya sebab. Yang menakdirkan segala musibah adalah Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidak ada satu musibah pun yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang mengimani semua peristiwa termasuk musibah-musibah adalah takdir Allah, maka Allah akan berikan hidayah kepada hatinya. Subhanallah. Jadi Allah mengabarkan kepada kita, musibah itu juga bisa menjadi pintu hidayah. Ketika kita menguatkan iman kita bahwa ini tidaklah terjadi kecuali Allah yang menakdirkan. Kalau Allah berkehendak pasti terjadi. Kalau Allah tidak menghendaki tidak mungkin terjadi. Adapun curah hujan yang turun, terjadi pergesekan pada lempengan, itu semua hanya sebab. Allah pula yang menggerakkan itu semuanya. Allah yang menciptakan. Sebagai peringatan bagi kita jemaah sekalian, agar kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Yunus alaihi salam mengajarkan kepada kita, ketika beliau juga ditegur oleh Allah atas kesalahan yang beliau lakukan. Beliau dimakan oleh ikan. Beliau hidup dalam perut ikan dalam keadaan yang sangat gelap. Maka apa yang beliau lakukan jemaah sekalian? Beliau menyesali kesalahan beliau dan beliau tunduk kepada Allah. Kembali menguatkan keimanan beliau. Dan beliau mengakui kesalahan yang beliau lakukan. Serta beliau melantunkan doanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ini doa Nabi Yunus alaihi salam ketika di perut ikan. Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, tidaklah seorang muslim membaca doa ini, terutama ketika dia ditimpa musibah, kecuali pasti Allah mengabulkannya. La ilaha illa anta. Tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau. Ini awal doa Nabi Yunus alaihi salam, kembali menguatkan keimanannya bahwa Allah dialah satu-satunya yang berhak disembah. Semua yang disembah selain Allah itu tidak benar. Sehingga beliau tegaskan lagi, subhanak, maha suci engkau, yaitu maha suci dari perbuatan mereka mempersekutukanmu, menyembah kepada selainmu. Inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Ini pernyataan Nabi Yunus alaihi salam untuk bertobat kepada Allah. Aku ini memang orang zalim, aku orang yang bersalah, maka aku bertobat kepadamu. Jadi jemaah sekalian, inilah yang Allah inginkan dari kita, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menghilangkan segala musibah dan malapetaka dari diri kita. Wabillahi taufik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din, jamaah salat Jumat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Mungkin muncul pertanyaan, tapi kenapa masih banyak orang berbuat maksiat, bergelimang dosa, bahkan kafir kepada Allah? Mereka hidup nyaman-nyaman saja. Orang yang bergelimang dosa, tetapi Allah menganugerahkan kepadanya berbagai macam kenikmatan dunia. Hidupnya nyaman, bahagia, sehat-sehat saja, harta melimpah, jabatan dan pengaruhnya besar. Maka jemaah sekalian ketahuilah, justru itu azab yang lebih besar. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhib, fa innama huwa istidrajun." Kalau kamu lihat seseorang bergelimang dosa, lalu Allah berikan kepadanya nikmat-nikmat dunia yang dia senangi, maka itu hanyalah istidraj. Istidraj itu adalah hukuman Allah, azab Allah yang datang dalam rupa kenikmatan.
Apanya yang dihukum jemaah sekalian? Apanya yang diazab? Hatinya. Ini jemaah sekalian, sesungguhnya lebih berbahaya daripada hukuman yang menimpa fisik kita, daripada penyakit yang menimpa kita atau menghilangkan harta kita. Hukuman terhadap hati itu lebih berbahaya. Bagaimana dihukum hatinya? Allah sesatkan dia. Dia tidak pernah berpikir untuk bertobat karena hidupnya senang terus. Justru inilah orang yang hukumannya lebih berat, dihukum hatinya, disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat, "Falamma nasu ma dzukiru bihi, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in." Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, mereka tidak pedulikan perintah Allah, mereka terjang larangan-larangan Allah, maka kata Allah, kami bukakan untuk mereka pintu-pintu kesenangan dunia dari segala penjuru. Perhatikan jemaah sekalian ayat yang mulia ini. Kata Allah, ketika mereka berbuat maksiat, kami curahkan kepada mereka kenikmatan dunia dari segenap penjuru. Hati-hati jemaah sekalian, jangan sampai kita termasuk dalam golongan ini. Kita sering melalaikan solat, tapi Allah berikan kelancaran usaha kita, bisnis kita. Kita sering melanggar perintah-perintah Allah. Kita sering melanggar larangan-larangan Allah, tapi tubuh kita sehat-sehat saja, keluarga pun sehat. Jangan-jangan kita sedang tertimpa azab ini. Azab ini juga disebut makar Allah. Allah berbuat makar terhadap orang-orang yang durhaka, sehingga orang itu mengira dia sedang mendapatkan kemuliaan dari Allah, dia enggak berpikir untuk bertobat. Hatta idza farihu bima utu, sampai kata Allah, mereka telah betul-betul bergembira, menyombongkan diri dengan nikmat yang ada pada mereka, dengan kekayaan dan jabatan mereka. Akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun, maka kami azab mereka tiba-tiba. Mereka pun berputus asa. Kenapa putus asa? Sudah tidak ada waktu untuk bertobat. Malaikat maut sudah datang menjemput, enggak ada kesempatan lagi untuk bertobat. Oleh karena itu jemaah sekalian, hendaklah kita senantiasa bertobat kepada Allah dan takut jangan-jangan nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah termasuk makar Allah karena kita terus berbuat dosa sementara Allah terus-menerus menganugerahkan berbagai macam nikmat kepada kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribu mujibu da'awat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.